MG Marvel R EV secara resmi dijual di Eropa, tetapi tidak di UK. Disebut-sebut sebagai SUV listrik andalan Morris Garage, MG Marvel R Electric diluncurkan Maret lalu. EV sekarang tersedia di beberapa negara Eropa. Ironisnya, MG Marvel R Electric belum masuk ke pasar Inggris. Itu karena pembuat mobil Inggris milik Cina belum merilis rincian tentang kemungkinan peluncuran Union Jack di negara itu. Untuk citra MG terbesar dan termewah, SUV segmen C Marvel R Electric menawarkan dua varian powertrain dengan harga berbeda. Dibanderol dengan harga €39.990 atau €656,2 juta untuk trim penggerak roda belakang standar dan €47.99 atau €787,5 juta untuk varian teratas AWD. Ketika MG Marvel R Electric memasuki toko merek Eropa pada Oktober tahun 2021, itu akan menjadi SUV listrik MG paling cantik yang pernah dijual di Eropa. Dan menurut MG, ini bukan hanya tentang desain. Marvel R listrik ini 10 cm 3,9 inci, lebih panjang dari MG EHS Plug-in Hybrid tanpa mengorbankan emisi. SUV listrik ini ditenagai oleh baterai 70 kWh, memberikan jangkauan WLTP 402 km, 250 mil, dan menawarkan kenyamanan dan kemewahan di level trim RWD. Dilengkapi dengan dua motor listrik di bagian belakang dengan output 177 tenaga kuda dan torsi 410 Nm. Varian AWD hanya tersedia pada varian tertinggi, performance, dengan menambahkan motor listrik pada as roda depan. Dengan demikian, versi AWD menghasilkan tenaga 284 tenaga kuda dan torsi puncak 665 Nm dengan jangkauan hingga 370 km, 230 mil. Pengisi daya 3 fase terpasang 11 kW tersedia sebagai standar untuk pelanggan, menyediakan opsi pengisian cepat di titik pengisian umum AC. Baterai juga dapat diisi di stasiun pengisian cepat DC, dengan output maksimum 92 kW. Dalam hal ini, diperlukan waktu 43 menit untuk mengisi daya SoC dari 5% hingga 80%, 30% hingga 80% dalam 30 menit. Menurut MG, Marvel R Electric menawarkan perlengkapan standar yang lengkap, termasuk sistem konektivitas MG e-Smart dengan kokpit digital 12,3 inci dan layar sentuh 19,4 inci dan MG Pilot Suite untuk bantuan pengemudi tingkat lanjut. Juga mencakup pompa panas internal, lampu depan dan lampu belakang LED, kontrol iklim zona ganda, pelek 18 inci, sensor parkir, dan kaca privasi. Bukan itu saja, perlengkapan standar Comfort juga mencakup cermin pintu berpemanas yang dapat disetel secara elektrik. Ada juga panoramic sunroof, 4 port USB, keyless entry, lingkar kemudi kulit multifungsi, jok kulit pilihan, dan jok pengemudi bertenaga 6 arah dengan memori jok. Semua varian juga hadir standar dengan sistem V2L Vehicle to Load, di mana baterai dapat memasok daya hingga 2500 W ke sistem kelistrikan kendaraan eksternal.